Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal buat rekan-rekan mitra driver. Video ini saya buat ketepatan tahun baru Islam ya, satu Muharram. Jadi di sini saya ingin memohon maaf apabila konten-konten saya ataupun video-video saya kurang berkenan di hati teman-teman. Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jadi saya mohon maaf. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman, apabila video yang saya buat kurang menarik ya, karena saya seorang driver Gojek, saya bukan seorang konten kreator yang profesional, jadi ya harap dimaklumi. Saya ingin membahas bercerita sedikit mengenai GoPartner ya. Kemarin saya sudah download aplikasi GoPartner. Jadi saya tidak memakai aplikasi Gojek yang lama. Jadi saya sudah memakai GoPartner. Pengalaman saya menggunakan aplikasi ini ya, kalau pribadi ya, akun saya sendiri ya, menurut saya jauh lebih baik dari aplikasi yang sebelumnya. Jadi akun saya saat ini, setelah saya mengganti dari aplikasi Gojek yang lama menjadi aplikasi GoPartner ini, akun saya jauh lebih baik dan sedikit gacor lah kalau dibilang. Saya pun kurang paham ya, apa karena akunnya atau memang karena rezeki saya lagi bagus. Jadi kalau yang saya lihat ya di menu-menu aplikasi GoPartner ini, sepertinya tidak memiliki banyak perbedaan dengan aplikasi yang sebelumnya. Jadi kalau yang saya dengar-dengar sih, untuk versi berikutnya nanti aplikasi GoPartner ini mungkin ada perbedaannya di menu-menunya. Tapi walaupun begitu, saya yakin untuk skrip-skrip di aplikasi GoPartner ini pastilah ada perbedaan dengan skrip yang ada di aplikasi Gojek sebelumnya. Jadi untuk Asia Tenggara kini sudah memakai aplikasi GoPartner ini. Jadi untuk Vietnam, Thailand, Singapura, Indonesia, semua drivernya itu memakai satu aplikasi, itulah aplikasi GoPartner ini. Jadi pesan saya, sebelum mendownload aplikasi GoPartner ini, biasakan kita seek out dulu di aplikasi Gojek kita sebelumnya. Kita seek out, kemudian kita tekan keluar. Jadi seperti itu, barulah kita login di aplikasi GoPartner ini. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.